Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saat ini saya melaporkan langsung dari depan kantor DPD Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pada siang hari ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak. Dan pada saat yang bersamaan ini di dalam kantor DPD Provinsi Kalimantan Barat sendiri sedang berlangsung pelantikan anggota DPD terpilih periode 2019-2024 di dalam kantor DPD Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Dan bisa dilihat di sini ribuan mahasiswa sudah memadati jalan aja di Kota Pontianak, dan di belakang saya ini juga di halaman kantor DPD Provinsi Kalimantan Barat sudah dijaga ketat oleh petugas kepolisian dari Polda Kalbar. Dan berikut adalah suasana di lokasi aksi unjuk rasa di depan kantor DPD Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak.